Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk memboyong Casemiro. Setan Merah tinggal menunggu waktu untuk meresmikan gelandang asal Brazil itu. Menurut laporan Sky Sport, Manchester United mengeluarkan sebesar 59,5 juta pound sterling atau 70 juta euro untuk membawanya ke Old Trafford. Dia menjadi pembelian termahal Setan Merah musim panas ini. Namun Casemiro tampaknya bukan pemain terakhir yang akan didatangkan MU pada bursa transfer musim panas 2022. Setan Merah juga kembali mengejar Antony dari Ajax Amsterdam. Kehadiran dua pemain tersebut akan membuat Erik Ten Hag semakin punya banyak opsi dalam menentukan starting line-up. Pilihan di lini tengah dan depan akan semakin beragam. Berikut perkiraan starting line-up Manchester United dengan tiga formasi berbeda. Ada kabar baru beredar mengenai persiapan MU jelang menghadapi Liverpool. Sang kapten Harry Maguire dilaporkan bakal dicadangkan Erik Ten Hag di laga ini. Menurut laporan The Daily Mail, Erik Ten Hag mempertimbangkan serius mencadangkan Harry Maguire di laga ini karena ia dianggap bakal keteteran menghadapi para penyerang Liverpool. Para penyerang Liverpool memiliki kecepatan dan juga kelincahan yang sangat bagus. Sementara Harry Maguire sendiri bukanlah bek yang punya kecepatan yang bagus saat berlari. Alhasil ia berpotensi jadi titik lemah MU di laga ini. Sehingga Erik Ten Hag mempertimbangkan mencadangkan sang kapten di laga ini. Menurut laporan tersebut, Erik Ten Hag sudah memiliki nama pengganti Harry Maguire. Ia ingin memainkan Rafael Varane di laga ini. Manchester United nampaknya mulai tancap gas jelang penutupan bursa transfer musim panas 2022-2023. Terbaru, Setan Merah mengincar jasa Achraf Hakimi dari Paris Saint-Germain. Menurut laporan Football Insider, Erik Ten Hag sangat menyeriusi transfer Hakimi karena ia kurang puas dengan performa bek kanan MU. Itulah mengapa Hakimi menjadi incaran Ten Hag. Sang bek sudah terbukti punya kemampuan di atas rata-rata sehingga Erik Ten Hag ingin memboyongnya ke Inggris. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Hakimi di musim panas ini bakal sulit jadi kenyataan karena Paris Saint-Germain ogah melepaskan sang bek. Hakimi baru satu tahun membela Le Parisiens. Performanya juga sangat impresif di sisi kanan pertahanan PSG. Kontrak sang bek di Parc des Princes masih hingga tahun 2026. Jadi Paris Saint-Germain punya posisi yang kuat untuk mempertahankan sang bek. Eric Bailly nampaknya akan cabut dari Manchester United. Sang bek dilaporkan bakal dilepas Setan Merah ke Marseille. Menurut laporan Fabrizio Romano, Marseille sejak awal pekan ini intens berkomunikasi dengan MU. Mereka akhirnya mencapai kata sepakat untuk transfer Eric Bailly. Bek timnas Pantai Gading itu akan dipinjam selama satu musim. Di akhir masa peminjaman ada opsi pembelian permanen untuk sang bek. Dalam laporan Fabrizio Romano tidak disebutkan berapa biaya peminjaman dan juga biaya pembelian permanen sang bek dari MU. Manchester United sudah mempersilahkan Marseille untuk membuka pembicaraan dengan Erik Bailly terkait kontrak sang bek. Sebenarnya, pembicaraan antara agen Bailly dan Marseille sudah diawali sejak lama. Namun, mereka tinggal memfinalisasikan draft kontrak yang mereka bicarakan. Jika tidak ada halangan, kontrak itu akan segera selesai dan Erik Bailly bisa langsung cabut.
Nes belum benar-benar sesuai ekspektasi fans Manchester United. Kehadirannya di lini belakang dinilai bisa jadi titik lemah setan merah. Lisandro Martinez dipercaya jadi starter di dua laga pertama MU kontra Brighton dan Brentford. Sayangnya permainan Lisandro Martinez belum benar-benar memuaskan. Situasi ini juga diperhatikan oleh analis Premier League Noel Whelan. Menurutnya, pemain dengan postur seperti Lisandro Martinez jelas bakal jadi target striker lawan. Menurut Noel Whelan, para penyerang Liga Inggris jelas lebih suka menghadapi back seperti Lisandro Martinez. Untuk saat ini, belum ada bukti bahwa Lisandro Martinez cukup bagus untuk... Jelang Manchester United versus Liverpool di Liga Inggris 2022-2023, pelatih Setan Merah Erik Ten Hag terus memotivasi pemainnya. Pelatih berkepala plontos itu yakin Manchester United bisa mengamankan 3 poin kala bersua Liverpool pada lanjutan pekan ketiga Liga Inggris 2022-2023. Seperti yang sudah diketahui, partai big match tersebut akan berlangsung di Old Trafford, Manchester, pada Selasa 23 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat pada pukul 2 pagi. Setelah harus menelan kekalahan di dua laga pertama, tentu MU berharap bisa meraih poin penuh di laga tersebut. Erik Ten Hag pun menegaskan bahwa Liverpool sudah pasti menjadi fokus utama bagi MU pekan ini. Pelatih asal Belanda itu pun memiliki keyakinan bahwa MU punya kekuatan mumpuni untuk mengalahkan Liverpool. "Kami bekerja dari pertandingan ke pertandingan dan sekarang ini adalah Liverpool. Jelas kami tahu apa yang terjadi ketika Anda bermain melawan Liverpool dan terutama ketika Anda adalah Manchester United," ujar Ten Hag. Mantan pelatih Ajax itu pun mendesak timnya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin berharga. Dirinya ingin semua anak asuhnya memiliki daya juang yang tinggi hingga akhir musim mendatang. Meski mendapatkan awal yang kurang baik, Erik Ten Hag menyebut dirinya tidak kesulitan untuk memberikan motivasi kepada pemain MU. Ia merasa anak asuhnya telah bekerja keras dengan cukup baik ketika menjalani latihan.